Jangan lupa subscribe, like, lonceng, dan follow Instagram kami. Subscribe itu gratis loh guys. Oke teman-teman, ketemu lagi sama Coco Yudi di sini. Sesuai janji Coco Yudi di video pertama Coco, Coco akan desainin secara gratis buat teman-teman yang udah subscribe, like, dan komen. Jadi siapapun yang mau didesainkan gratis oleh Coco Yudi, tinggal syaratnya sangat mudah, tinggal subscribe, like, dan komen di video Coco, kira-kira teman-teman mau didesainkan apa. Nah, kali ini yang beruntung adalah Sandra. Desainnya bagus banget Coco, kira-kira desain apa yang cocok untuk apartemen 3 bedroom Coco? Boleh dong bantu desain untuk apartemenku di One Park Avenue. Nah, Coco udah komunikasi sama Sandra. Siapapun yang mau berkomunikasi sama Coco, tinggal email Coco Yudi di yudi.serafim@gmail.com. Ada juga di aboutnya Coco, udah ada tertera email Coco di sana. Jadi siapapun yang beruntung, nanti Coco akan hubungi. Tapi sebelumnya kalian bisa info dulu ke Coco, layoutnya apa, denahnya seperti apa, kondisi existing seperti apa. Oke. Di sini Coco Yudi udah buatin layout punya Sandra. Jadi dia ada 3 bedroom di One Park Avenue. Di sini adalah dining, ini adalah liftnya. Jadi di depan lift masih ada, dia ini apa ya, sharing lift. Jadi di depan lift masih ada area sendiri untuk apartment owner dipakai bisa buat taruh rak sepatu, balkon, dining, living, master, bedroom 1 dan bedroom 2. Dia juga ada kamar pembantu di sini, kamar mandi pembantu, kamar mandi bersama, dan kamar mandi master. Oke, request Sandra ini begini. Jadi Sandra ini, unit ini dia mau pakai sendiri. Lalu dia suka style putih American klasik seperti video Coco sebelumnya. Dan dia punya budget sekitar 500 jutaan. Lalu suka membaca buku, jadi butuh rak buku di area living room. Banyak pajangan, terus juga sudah punya meja makan dari kayu terbesi. Oke, jadi dari desain tersebut, dari hal-hal yang di si Sandra request, Coco akan buatkan desainnya. So, nggak usah lebih lama lagi, kurang lebih Coco buatkan layoutnya seperti ini. Dan dengan budget yang Sandra sudah bilang barusan sekitar 500 juta itu, Coco buatkan desain seperti ini. Oke, kita langsung mulai ya teman-teman ya. Jadi gini, ini adalah living roomnya. Sesuai yang Sandra bilang, dia suka warna putih-putih, terus juga warna lebih ke earth color. Jadi nggak terlalu feminim, tapi nggak terlalu maskulin juga. So, Coco buat seperti ini. Ini Coco unhide all dulu untuk lighting-lightingnya biar lebih terlihat ya teman-teman ya. Jadi di sini Coco buatkan TV. TV-nya itu bisa sampai 70 inch. Nah, seperti requestnya di sini dia butuh banyak buku, rak buku dan pajangan. Coco buatkan di sini semuanya. Oke, lalu juga sofanya L-shape, L, dan masih ada dua armchair lagi. Ceilingnya juga Coco rubah, biasa drop ceiling. Lalu seperti penjelasan kemarin, Coco juga kasih si list cornice dan ada cuff curtainnya. Kita lihat ke view yang lain. Oke, di sini sofa L, lalu juga coffee table, karpet. Nah, sofa L dan armchair ini karena budgetnya ya, kalian bisa pakai barang-barang lokal ataupun tailor made. Kebetulan Coco Yudi di sini juga bisa buat sofa. Jadi di sini Coco udah siapkan coffee table, top table marble, lalu juga masih ada side table dan fully semuanya sofa dan armchair itu kita pakai finishing fabric. Seperti yang teman-teman lihat juga, warna sofa, warna armchair itu semuanya kita main warna, permainan warna earth color, yaitu beige, gray, dan juga ada sentuhan dari panel-panelnya putih.
Dan warna gorden juga seperti biasa, Coco Yudi pakai fitras putih dan warna gordennya pun warna beige. Nah, di area ini koridornya ini menuju ke kamar-kamar dan kamar mandi. Di sini di ujung Coco kasih panel onyx supaya dia lebih ada focal point-nya, teman-teman. Nah, lalu ini adalah dapurnya. Di dapurnya nggak terlalu besar, kita lihat di layout-nya. Di sini Coco buat dua dapur, dua line dapur, satu L dan satu lagi untuk kulkas sama si dispenser dan microwave. Lalu masih ada juga minibar kecil di sini. Oke, kita balik ke 3D. Nah, di sini yang Coco bilang ini untuk kulkas. Kulkasnya Sandra ini minta yang side by side door, lalu ada microwave, lalu juga di bawah microwave ini Coco langsung taruh dispenser. Nah, ini bisa dia pakai buat breakfast table. Lalu ini sink, di atas sink itu Coco kasih untuk rak piring, rak gelas dan lain-lain. Sama seperti desain kemarin juga, kita buat detailnya itu lebih simple. Tapi kalau kemarin kita bikin bevelnya itu keluar, kali ini kita buat bevelnya ke dalam. Karena pertama, pengerjaan lebih mudah, sehingga cost juga nggak membengkak. Nah, tabletopnya Coco pakein marble. Marble-nya tipe Hermes Grey. Lalu di tembok, Coco nggak pakein marble, tapi Coco pakein glass tone hitam. Di dalam ini pun semuanya ada indirect light, termasuk di pintu-pintu kaca, itu ada indirect light. Nah, pengerjaannya itu teman-teman harus siapin tarik kabel power untuk indirect light, lalu juga teman-teman udah tentuin posisi stop kontak ada di mana aja. Contoh di kompor butuh 1, cooker hood 1. Di sini teman-teman harus siapin 1, udah 3 ya. Microwave 1, dispenser 1, kulkas 1, 6, lalu di sini teman-teman tambahin 1 lagi, 7. Nah, gitu. Nah, untuk si barnya pun Coco cuma siapin untuk dua dudukan supaya nggak terlalu lama, supaya nggak terlalu rame. Oke, nah ini view untuk si dining room dan pantry. Jadi ini berdekatan. Oke, dining roomnya seperti yang request Sandra, dia udah punya table meja makan dengan table top kayu terembesi setebal 10 cm. So Coco buatin dengan warna yang nuansa sesuai dengan requestnya dia. Jadi di sini Coco buat untuk meja makan 4 orang, nggak Coco kasih 6 karena apa? Kalau 6 udah terlalu penuh, terlalu padat. Lagi pula dengan ukuran meja yang panjang 160, lebar 100, kita paksakan jadi 6 seat terlalu kecil. Nah, di panel ini Coco kasih panel wood semua warna putih, duko, lalu ada cermin. Dan di tengah ini Coco kasih aksen mirror frame. Di sini juga Coco siapin stop kontak untuk standing lamp. Jadi teman-teman bisa lihat nuansa dari dining, pantry, hingga ke living room. Itu semuanya satu tema. Kita nggak main tema yang lain. Nah, oke, kita lihat view yang lain teman-teman ya. Oke, ini view kalau kita dari arah kamar-kamar. Nah, begitu juga di sini. Semuanya teman-teman Coco Yudi kasih indirect light supaya terlihat lebih bagus. Oke, nah supaya nggak mati, ini kredensa TV-nya Coco buat dari duko hitam high gloss. Lalu di belakangnya Coco kasih lagi wallpaper printed supaya warnanya nggak terlalu pucat dan feel homey-nya masih dapat. Nah, teman-teman lihat di sini Coco kasih dua pendant lamp. Karena kalau satu kesannya terlalu sepi, jadi harus beli yang besar, budgetnya itu nanti meledak. Tapi kalau kita beli dua, budget bisa kita tekan tapi tetap cantik kesannya. Karena kita pakainya yang kecil-kecil aja, teman-teman. Oke. Next view ini kita udah lihat. Oke, nah view ini teman-teman lihat ya. Jadi ini lebih jelas 3D untuk si living room-nya. Oke, kita udah lihat nih Coco. Kasih lihat yang sudah Coco render. Oke. Ini teman-teman.
Nah, ini view untuk dining room, living roomnya. Jadi semuanya itu kita pakai lighting warna warm white. Terus di dalam-dalam kabinet juga cocok kasih indirect light, itu pun warna warm white. Jadi semua buku, pajangan-pajangan itu kita bisa taruh di sini. DVD player, PS kita bisa taruh di sini. Oke, lalu kita view next berikut. Nah, ini cocok kasih sofa L shape. Cukup besar, 3 meter kali L ke sini ini 170. Karena ruangannya masih sangat enak. Dan untuk supaya memberikan kesan sedikit feminim, Koko cocok kasih cushion-cushion itu masih ada yang warna pink. Oke, di sini ini yang cocok bilang tadi, ini kita pakai warna onyx supaya dia lebih hidup dan punya focal point di area koridornya. Kiri kanan ini cocok kasih gray mirror supaya nggak terlalu pucat. Oke ya. Lalu kita lihat view dining roomnya. Nah, ini view dining. Jadi kaki meja makannya cocok rencana bikin baru karena bentuknya itu juga kayu. Kalau kayu ketemu kayu, menurut cocok nanti kesannya seperti kayak nggak matching. Tapi kalau dengan adanya kaki besi begini dan di sini cocok kasih inlay besi juga, maka warnanya jadi lebih ngeblend. Nah, oke teman-teman, jadi ini untuk dapur. Di atas dapur juga cocok kasih pendant lamp, tapi yang nggak terlalu keras, nggak terlalu kelihatan sekali karena takut kebanting dengan yang area di living. Tapi kalau di sini dikasih yang simple-simple aja, dia masih oke. Jadi di sini ada kompor, di atas kompor kita kasih hood lagi. Oke. Nah, sampai ke ini piring-piring, sendok itu cocok pakai warna yang gray supaya warnanya itu earth color dan feel homey-nya tetap masuk. Gitu. Nah, lantai di sini ini adalah udah lantai existingnya. Existingnya itu dapat lantai marble. Oke, untuk pintu itu teman-teman Coco Yudi cat ulang sama seperti kemarin supaya detailnya dapat, itu Coco tambahin profil dan architrave. Oke, teman-teman, sekian untuk video kali ini. Nanti kita ketemu lagi di video berikutnya, kita bahas tentang bedroomnya. Nantiin, so stay tune terus dan jangan lupa subscribe, like, komen. Untuk teman-teman yang mau didesainkan gratis sama Coco Yudi, komen aja di bawah. Siapa yang beruntung nanti Coco akan reply komennya dan minta untuk emailkan kondisi lapangan, terus layout, dan paling penting sih foto existing ya. Thank you teman-teman, sampai ketemu lagi.